Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sahabat literasi, kita sudah berada di sepanjang jalan Taman Bungkul, Kota Surabaya. Oke, kita ngapain di sini, Kak Reni? Kita mau tanya-tanya nih, masyarakat di Kota Surabaya, Tahu nggak sih tentang mobil perpustakaan keliling? Kita akan bertanya kepada pengunjung tentang keberadaan mobil keliling. Mari kita lakukan, Kak Reni. Oke, let's go. Oke. Pertama kali. Siap tahu. Gimana, Pak? Bentuknya apaan? Bentuknya mobil ya. Yes. Terus ada buku-bukunya. Oke. Keren tak kutubi. Oke, selanjutnya kita tanya ABG-ABG. Tahu nggak sih mobil perpustakaan kita keliling? Tahu. Di mana? Oke. Nah, manfaatnya apa sih perpustakaan mobil keliling? Buat baca. Oke. Ilmu pengetahuan. Dan yes, kita sudah berada di sepanjang jalan Taman Bungkul, Kota Surabaya. Tepatnya di perpustakaan mobil keliling ini, guys. Di belakang kita, ini ada kegiatan teman-teman dari Dispusip Kota Surabaya yang sedang mendongeng. Mari kita lihat, saksikan. Iya, kita tahu kalau ada perpustakaan keliling untuk mengembangkan dan memfasilitasi anak-anak yang suka membaca di Surabaya. Secara tidak langsung bisa meningkatkan minat baca dari anak kami yang semula di rumah bergelut dengan gadget, sekarang bisa membaca dengan senang. Dan tetap stay tune di channel Perpustakaan Dispusip. Oke, guys, dari kami, salam literasi.